Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajal Gaming. Teman-teman, itu di situ ada wajah saya, si botak dari Gua Hantu, teman-teman. Aku di kampus diejek-ejek. Oke lah, ya udah nggak apa-apa, yang penting sabar. Pada kali ini teman-teman, di depan saya ada barang teman-teman. Nah, ini kiriman kayaknya sih dari Cina. Apa namanya? Dikirimnya. Tapi saya belinya melalui itu, melalui Shopee, online shop nih. Tuh. Apa itu Cina? Iya kan Cina tuh, dari Cina, teman-teman. Tuh. Iya kan? Nah, barang ini teman-teman saya beli hanya sekitar 75.000 teman-teman, setelah saya punya semacam duit poin gitu. Terus habis itu ada potongan apa tuh? Potongan semacam ongkir, gratis ongkir kayak gitu. Kemudian dapat cashback lagi. Jadi kurang lebih cuma 75.000 teman-teman. Cuma 75.000, tapi barangnya itu ada 11. Oke. Tanpa basa-basi lagi teman-teman, nah, kita akan buka gimana sih isinya. Oke sebentar, saya ngambil apa namanya, ngambil cutter. Widih, cutter yang ini teman-teman udah agak-agak teyeng. Oke, kita buka cutternya. Bagi kalian yang sering unboxing gitu, apa namanya, sebaiknya dengan bantuan orang dewasa. Widih. Oke, cutternya kita buka ininya biar nggak menceleng. Oke, aku gimana ini unboxingnya? Ada. Oke, kita ini di sini aja. Oke sebentar. Oke, penting gini. Oke, kita buka di sini udah. Sip. Kita buka nih pertama-tama. Sebelumnya sih nggak usah kater-kateran ya, nggak berguna banget. Ini tinggal gini aja deh. Oke, ini plastik, hanya plastik. Udah, kayak gini aja. Oh. Nah, pertama ini teman-teman, jam tangan warna kuning teman-teman. Bagi kalian yang mau beli, silakan komen. Murah teman-teman. Silakan, maunya berapa harganya, silakan komen. Tuh kayak gini. Kelihatan nggak? Warna kuning teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk apa, semacam olahraga gitu, misalkan ke banting, misalkan masuk air juga kayaknya sih nggak apa-apa. Tapi sini agak kebuka sih. Tapi kayaknya sih nggak apa-apa masuk air juga kayaknya. Masalahnya ini tuh, lihat tempel-tempelannya. Apa namanya? Begitu bagus, teman-teman. Jadi yang pertama ini jam tangan warna kuning. Saya 75.000 nih, teman-teman, habisnya. Terus ini ada semacam pembagi suara biar suara saya jadi dua. Oke. Jadi nanti tuh apa namanya? Si earphone-nya tuh bisa dibagi dua headsetnya. Ini teman-teman, kelihatan kan? Oke. Ini ada 1 2 3 ya, teman-teman. Terus di sini ada pembagi, ada VGA, ada HDMI. Terus dicolokin ke titik 4 DVI kayaknya sih. Itu yang kayak gini, teman-teman. Terus kita ke USB kan. Ke HDMI kan. Tuh ini udah 3. Coba biasanya segini aja udah, biasanya udah 50 ribuan mungkin. Ini udah 4. Nah. Ini kita masukin lagi. Ini rencananya sih monitornya, buat monitor saya biar ada 2. Nah, ini kan ada 1, mau jadiin 2 ini. Biar apa namanya, enak tuh. Ini buat edit atau buat baca
baca komenan kalian pas online, kalau ini pas pas main gamenya. Oke, kita udah masuk ini 1, 2, 3, 4 udah berapa? 4 1, 2, 3, 4 tadinya satu lagunya apa sih? Udah 4 ya. Nah, kemudian ini Jack, ini dari 3 gelang teman-teman ke USB kan. Jadi ini gunanya barangkali saya bisa menggunakan ini nih. Ini kan mic-nya pakai USB, tuh rencananya mau ke apa namanya? Si mixer gitu, enggak tahu bisa enggaknya. Si mixer atau si sound card, teman-teman. Sound card biar suaranya berbeda. Terus ini pembagi lagi suara, cuman ini yang lebih bagus, warnanya hijau. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Udah 6, teman-teman. Ini satu lagi. Jam tangan lagi, teman-teman. Saya ini hanya 75.000 loh. Ini, apa ini? Kita buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ini. Oh, ini jam tangan lagi warna putih. Warna putih, teman-teman. Ini warna putih, warna ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ini tuh, ini wadah. Wadah buat earphone, barangkali biar nggak berantakan ataupun lebih enak. Nah, wadahnya. Jadi nanti diwadahkan earphone. Apalagi? Ini sama kayak yang ini, sama yang kayak tadi warna hitam, cuma ini warna putihnya. Barangkali ini rusak, bisa menggunakan yang ini, teman-teman. Ini sama 3 gelang juga. Terus jam tangan warna hitam, teman-teman, sama merah. Kita lihat, wedeu, paling keren ini. Barangkali kalian mau beli, silakan komen. Oke, ini pembagi suara lagi, teman-teman, kayak apa ya? Kayak ini, cuma ini kan ada 2. Ini beda bentuknya gitu. Oke. Pembagi suara. Waduh. Habis, teman-teman. Udah habis ini. Udah habis, kita hitung dulu, teman-teman. Ini ada apanya sih ini? Kayak Cina-Cina gitu, UBC. Nih, apa ini? Kelihatan nggak? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Oke, ada 12, teman-teman, biji. 12 biji, ini hanya 75 ribuan saya beli. Sama ongkos kirimnya sudah tahu di tempat aja, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you. Ini barang yang saya beli gitu. Ya, iseng-iseng unboxing lah. Oke, mungkin ada pertanyaan silahkan komen. Terus kalian barangkali kalian punya barang sesuatu pengen di review, pengen di unboxing. Nanti saya akan di unboxing. Atau barangkali kalian jualan baju gitu, pengen dipromosiin, silahkan kirim. Linknya ada di bawah. Bukan link sih. Silahkan save WA saya 08961966923. Dan barangkali kalian juga mau beli, silahkan hubungi nomor itu. Nanti kita bisa, kalian bisa apa namanya, ngirim uangnya bisa lewat Alfamart ataupun tinggal komen, tinggal SMS aja WA saya. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bye bye semuanya.